Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini kita nak cerita tentang sejarah. Cuba teruskan menonton. Kawan-kawan, so hari ini kita nak menceritakan tentang sejarah sebuah chopper. So actually chopper ni bermula lebih kurang sama zaman dia dengan kelahiran cafe racer. Cumanya budaya ni duduk di Amerika Syarikat ataupun USA. So di USA seperti yang kita tahu ada dua je nama dominan lah di sana, iaitu yang pertama Harley Davidson, yang kedua Indian, yang memulakan sejarah pemotoran chopper di USA lah, yang penciptaan dia. Kalau di British banyak dah. Seperti yang kita faham, kelahiran motor-motor ni kebanyakannya datang di zaman pasca perang ataupun selepas peperangan, di mana motor ni digunakan semasa era peperangan, dan kebanyakan tentera-tentera yang balik dari peperangan tu menggunakan motor untuk gunaan harian pula. Okey, klasik chopper ni dia ada beberapa syarat kenapa dia dipanggil chopper ataupun dipotong. Yang pertama, Harley ni atau Indian ni lahir dalam keadaan fender belakang yang besar. Jadi diorang akan buang fender tu, lepas tu diorang akan cuba panjangkan motor tu. Kalau klasik chopper biasa kan dia punya fork depan panjang. Di era 60-an dan 70-an benda ni agak terkenal jugalah, iaitu pasca perang. Kenapa? Idea dia adalah untuk melajukan chopper tu. Kenapa dia nak lajukan chopper tu? Sebabnya Harley Davidson dan Indian semasa tu bersaing kuat dengan motor-motor daripada British, motor-motor yang agak laju, terutama di hujung era 40 dan 50-an, di mana perlumbaan TT British ni tengah meningkat naik. Jadi diorang ni pun tak nak kalah lah, yang chopper pun boleh sama laju juga dengan motor-motor macam BSA, Norton, Triumph yang berada di British ni. Okay, so ada beberapa perlumbaan lah di zaman tu. Yang pertama, ada board track race. Lepas tu diorang ada macam di US diorang ada speedway. Kemudian ada TT race di British. Dan dalam perlumbaan tu menunjukkan yang motor-motor British ni lebih laju daripada chopper. Dan kerana daripada contoh dia lebih laju daripada Harley Davidson ataupun Indian tu sendiri. Jadi idea chopper ni adalah untuk buang sebahagian penuh daripada reka bentuk asal ataupun stok motor tu, supaya kenderaan tu lebih ringan dan lebih laju dan boleh bersaing dengan motor-motor British yang sememangnya laju, terutamanya bila motor-motor British ni dah mula menghasilkan twin engine. Seperti yang kita faham, kebanyakan motor British twin engine dia bukan macam motor US. Di US twin engine ni kebanyakannya berbentuk V. Macam kita tengok motor-motor V-twin British macam Triumph, Norton, lebih bersifat inline lah. Aku boleh cakap inline sebab aku pun tak berapa pasti apa nama dia orang punya bentuk tu. Tapi mungkin inline lah sebab kedudukan dia di kiri dan kanan kan. Jadi itulah sebabnya kenapa chopper ni lahir di US, kerana untuk bersaing dengan motor-motor British yang lebih laju, terutamanya pada era 50-an, iaitu selepas pasca perang. Selain daripada penghasilan chopper di zaman tu, wujud juga satu terma yang dipanggil sebagai bobber. Alright, kalau chopper tu bermaksud dipotong ataupun dibuang, bobber ni pula rekaan tu disimpulkan. Alright, so secara teorinya sebiji bobber, motosikal bobber juga adalah sebiji chopper. Tapi sebiji chopper belum tentu bersifat bobber. Sebabnya chopper ni dia membuang barang ataupun mengurangkan reka bentuk yang bulky. Untuk bobber pula, dia diubah secara teknikalitis motor tu sendiri. Macam contoh, maksud bobber tu sendiri bermaksud bob. Ataupun contoh orang perempuan kan dia ada bob cut, maksudnya dipotong pendek, maksudnya diringkaskan lagi penciptaan tu. Macam contoh motor-motor sampai sekarang pun sebenarnya kebanyakan motor-motor chopper datang dalam bentuk chopper ni mempunyai saiz tayar yang besar, saiz tayar
15, 16, terutama di tayar belakang. Jadi diorang rasa tak sesuai untuk drag drag race. Jadi apa yang terjadi kepada motosikal Boba, diorang akan tukarkan rim motor kepada saiz yang lebih besar, lebih slim. Contoh saiz 18, saiz 19. Kalau korang perasan, kebanyakannya board track punya model akan ambil saiz-saiz rim macam ni untuk diletakkan di motor Boba diorang. Dan kalau perasan, kebanyakan Boba ni dia akan buang fender depan juga, mengambil kepada penghasilan chopper yang asal itu yang dia buang. Lepas tu diorang juga akan buang fender belakang. So depan belakang bogilah. Tapi untuk penggunaan harian tak berapa praktikal lah, terutamanya hujan. Cuma gaya tu tetap ada lah. Lepas tu kerana zaman ni jugalah Harley Davidson bertukar kepada single cab, terutamanya untuk motor-motor flathead, knucklehead dengan panhead diorang. Sebabnya nak kurangkan berat, sebab sekarang ni diorang nak bersaing dengan motor British supaya diorang lagi laju. Jadi motor zaman tu macam contoh Harley Davidson WL, WLA, di zaman-zaman tu lah yang version WL, dan juga Indian Scout menggunakan single cab untuk meringankan lagi enjin diorang, dan diorang boleh bersaing dengan motor-motor British. Dan peanut tank ataupun jenis tank bentuk kacang tu yang slim-slim tu lahir pada hujung 1950-an kerana dia lagi kecil banding dengan split tank. Kalau korang perasan zaman-zaman WL, Harley Davidson dulu, even sampai sekarang pun diorang ada tank yang besar. Stok Harley Davidson bukan chopper lagi sebab dia belum dipotong. Dia masih lagi stok motorcycle. Maksudnya motor tu dikeluarkan dengan gaya macam tu. Tapi untuk design chopper dan Boba ni, dari situlah wujudnya tangki peanut. Sebab tu kalau korang perasan, kalau motor-motor macam contoh Sportster, dia dah start pakai peanut tank. Sebab Sportster ni adalah kira macam stok motorcycle Harley Davidson yang dah diboba dan dicopper kan. Sebab dulu dia orang ada split tank. Jadi split tank tu dah dibuang, digantikan dengan satu slim tank. Sama juga tujuannya supaya dia lebih ringan dan juga dia boleh bersaing dengan motor-motor British. Kita refer balik kepada video asal usul cafe racer tu, di mana British punya scene dan US punya scene tak jauh beza, tapi rekaan motor diorang yang dia yang berbeza. Sebab tu wujudnya chopper dan juga cafe racer punya model. Jadi untuk kita meringkaskan penciptaan Boba dan chopper ni, yang pertama, diorang akan buang fender depan dan belakang. Kemudian diorang akan gunakan single carburetor. Peanut split digantikan kepada peanut tank, atau sekarang ada teardrop tank, macam-macam jenis tank yang slim. Itu adalah dalam konsep chopper dan Boba juga. Lepas tu diorang akan menggunakan, kalau korang perasan yang zaman-zaman macam contoh era perang dulu, diorang punya saddle seat besar. So di era chopper dan Boba, saddle seat dah mula jadi slim dan kecil. Sama juga untuk kelajuan lah. Okey, sekarang kita pergi kepada evolusi chopper. Okey, harus diingat pada era 40-an, 60-an, geng-geng yang main chopper dan Boba ni kira geng-geng remaja lah, kira geng-geng muda lah. Tetapi masuk ke era 80-an, geng-geng ni dah jadi orang tua tau. Bermakna dah tak ada keperluan tu untuk racing, dah tak ada keperluan untuk speed. Jadi di era 80-an, kebanyakan Boba ni dan chopper ni dikembalikan ke rekaan asal oleh pemilik sedia ada. Jadi apa yang diorang buat, diorang dah mula pendekkan fork. So diorang tak rasa yang fork panjang tu adalah orang kata compatible ataupun bersesuaian lah dengan umur diorang. Cuma sebab keperluan penggunaan motosikal zaman diorang umur macam tu adalah lebih kepada practicality penggunaan motosikal tu. Jadi dah tak ada dah lah yang konsep Boba dan chopper di zaman yang diorang dah menginjak usia ke tahun 80-an tu. Sebab diorang dah main masa 40-an, 50-an dulu kan. Jadi itulah revolusi chopper. Kemudian dia macam agak slow sikit di zaman tu, sebab macam aku cakap tadi,
orang yang main chopper dan boba tu sekarang dah berumur 80-an. Berbeza pula dengan negara Sweden. Sweden agak terkenal juga dengan chopper dan boba. Kalau korang nak tahu semua detail ni, aku ambil daripada laman-laman web dan juga penulisan-penulisan orang yang memang experience lah dengan konsep chopper dan boba ni. Jadi ini adalah detail-detail yang aku masukkan supaya memberi pengetahuan tentang asal-usul chopper dan boba. So di era 90-an, di Sweden baru mulanya era chopper dan boba. Aku tak tahu kenapa, mungkin diorang terima agak lambat budaya tu. Jadi lahirlah pula revolusi penciptaan chopper yang lama dibawa kembali ke alaf baru, terutamanya di Sweden. Maksudnya diorang start balik konsep chopper dan boba tu di Sweden. Dan revolusi terus berkembang sehingga tahun 2000 dan sekarang. Kenapa? Di zaman itu anak-anak, maksudnya siapa yang orang yang main chopper dan boba di tahun 40-an ke 60-an tu, masa pada umur 80-an dia orang dah tua. Jadi mungkin dia orang simpanlah motor tu, dah tak pakai. Jadi bila anak-anak ni membesar, anak-anak ni restore balik motor bapak-bapak masing-masing. Tapi dia orang nak lebih klasik dan vintage, dia orang bawa ke bawah balik semua budaya-budaya chopper dan boba untuk diberi nafas baru kepada motor bapak dia orang ni. Dan daripada situlah hasilnya sekarang ni, bentuk-bentuk motor yang bersifat boba dan chopper. Bermakna kita ni boleh dikatakan sebagai baru generasi kedua yang bermain chopper dan boba. Sebab ni generasi pertama dah selesai tahun 40-an ke 60-an. Kemudian dia macam ada cooling off sikit. Macam budaya tu dah semakin kendur sikit di ujung 80-an bila geng-geng asal ni dah berumur. Kemudian 90-an ke 2000 dihidupkan dan terus berkembang sehingga sekarang. So kita ni sebenarnya adalah generasi kedua yang bermain chopper dan boba lah. So agak membanggakan lah sebab tak jauh sangat beza. Tapi daripada tahun pasca perang tahun 1945 ke tahun 2021 tu agak panjang. Tapi transition era dan zaman tu menjadikan generasi sekarang ni adalah generasi kedua. Kalau korang perasan, dah banyak orang sekarang ni main chopper. Especially yang jenis main tayar 18-19 depan belakang. Okay, so kalau ada masa, insyaAllah aku akan cover Race of Gentlemen. Race ni diorang dibuat di US, diorang drag dekat pantai. Dan kita akan lebih tengok banyak motor-motor original chopper dan boba yang bersifat asal. Sekarang ni aku tengah tunggu approval daripada owner video dan aku akan buat reaction video kalau dia benarkan, dan kita akan layan perlombaan Race of Gentlemen di California, dan kita akan sama-sama enjoy dan tengok generasi moden bermain chopper dan boba tahun 50-an. Okey, itu saja untuk pengesian hari ini tentang asal-usul chopper dan boba. Ingat, chopper bermaksud motor tu dipotong chassisnya, dipanjangkan forknya, dibuang fender depan belakang untuk laju. Boba meringkaskan motor tu secara teknikal seperti tukar jenis carburetor, tukar jenis tempat duduk, tukar jenis tank dan sebagainya. So, tapi sebenarnya chopper dan boba ni adalah mempunyai maksud yang sama dan tujuan yang sama, iaitu untuk meringankan motor supaya diorang boleh bersaing dengan motor-motor British. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di episod yang akan datang.